Welcome to Mobile Legends. Yo, welcome to my channel. Kali ini kita gas solo ranked lagi bersama Baba Amon. Oke, di sini kita ngepick Amon lagi ya, karena Amon gak di ban. Oke, kita farming dulu aja sebelum kita menjadi gila main Amon. Gaskan dulu aja, kita mau farming dulu aja ya guys ya. Santai ya, di sini gue mau ke bab merahnya musuh. Kita coba rusuhin dulu bab merahnya. Wait, dapetin dulu bab birunya. Oke, aduh telat. Wait, nice, tungguin bro. Gue otw ke bab merah. Nice sekali nih, high loss-nya ini sangat-sangat bagus sekali. Jadi tank ya, sebagai tank yang sangat pengertian ini sangat bagus. Kalau kita ditemani tank yang sangat pengertian seperti high loss ini. Nice, kita ambil jungle merahnya. Nice sekali, thank you halos. Oke, di sini gue mau coba ambil buff merah, tapi kayaknya dia juga ngerusuh juga nih. Wait wait, kelihatannya ada yang ngerusuh di buff merah gue nih. Wah bener nih, ada suara. Wah bener, ada kan. Wah ternyata kita sama ya, sama-sama ngerusuh di buff merah masing-masing. Dan bab gue juga, jungle gue juga ternyata dirusuhin lagi dong. Wait, di sini gue sedang berusaha buat ambilin jungle, tapi ternyata malah udah dibotakin sama musuh. Wait, ada orang di rumput. Wait, kabur, 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 kabur. Kabur dulu bos, santai, santai. Sini kita belum level 4 ya, agak susah kalau kita mau ikut war kalau kita belum level 4. Jadi usahain kita farming dulu aja. Oke, sekarang kita ambil kita ambil jungle-nya dulu aja, karena mereka juga udah ngambilin jungle gua, dan sekarang giliran gua yang ambilin jungle mereka. Wait, di sini gue bakal coba bantuin Popol buat kill si Moskop. Ajar aja masuk. Nice, gue ulti lu. Nice sekali, bro. Oke, di sini kita udah berhasil dapat kill satu ya. Kill yang pertama, apa kita bisa dapat kill yang kedua? Kita hajar. Oh, tidak bisa, Bung. Santai, Bung. Jangan buru-buru karena di sini kita akan berusaha lebih maksimal lagi. Kita sambil farming, sambil war. Oke, Hilo, tolong open map-nya. Nice. Oke, dia minta berkumpul. Oke, kita kumpul. Wah, di sini terjadi war di area turtle. Apakah kita bisa dapat turtle-nya? Nice sekali, sayang banget ya. Ternyata yang dapat turtle-nya itu malah si Akai. Tapi oke, nggak apa-apa karena si Akai ini selain dia pakai emblem jungle, dia juga ternyata nge-ulti. Jadi ultinya ini jujur aja bikin gue agak susah gerak ya, karena ultinya itu cece. Dan kalau kena cecenya itu kadang jadi agak jadi kayak patung, apalagi kalau ditempel ke tembok. Wah, itu sangat-sangat nyusahin banget. Wait, kita lihat item sambil farming dulu. Di atas ada Moskop dan Hylos-nya udah mulai ke atas. Wah, ternyata sudah mati duluan saja. Dan Hylos-nya pun nge-kill si Ruby. Wah, Hylos-nya maju-maju. Apakah ini momen untuk nge-kill lagi? Kita coba ya, kita coba lewat dari belakang. Wah, ada Akai. Oke, ini bukanlah momen untuk nge-kill karena kita udah ketahuan. Kita nggak bisa sembunyi lagi, jadi kita bakal cari tempat lagi untuk farming aja ya. Daripada kita mati konyol ngelawan si Akai tadi itu agak nyusahin. Jadi kalau misalnya kena combo Akai sama si Moskop itu malah mati sendiri. Mendingan nggak usah, jadi kita fokus aja buat objektifnya. Objektifnya seorang jungler itu ya kita ngejungler. Dan kalau ada war ya otomatis kita harus bisa ikut war ya. Kita bantu tim kita supaya war itu nggak kalah. Wait, kita fokus dulu ke jungle-nya ya. Tadi mau bantuin ternyata udah agak susah ya. Wait, tenang dulu. Bukan berarti kita nggak bisa menang ya. Walaupun di sini kita emang agak sedikit tertekan, tapi untuk skill kita masih menang sementara, walaupun beda satu. Oke, kita pantau dulu area turtle karena bentar lagi turtle-nya muncul ya. Santai, di bawah ini masih agak ketekan ini. Soalnya
si Esme-nya ini kena counter sama Dirot ya. Dia agak nyusahin. Wah, oke. Dirotnya ini sangat-sangat kuat sekali, sangat-sangat strong sekali ini. Apalagi udah, kita udah perbedaan levelnya udah beda satu level ini. Aduh, gawat sekali ini. Dia udah level 8 loh. Ini baru level 7. Wah, mati dah. Above the rest. Kita lanjut lagi untuk ke farming lagi ke bab biru. Kita lanjutin dulu ke farmingnya. Walaupun gue tadi mati ya, oke lah, nggak apa-apa ya, sudah wajar karena tadi kita di geng ya. Walaupun di geng bukan berarti kita akan kalah ya. Kalau gue yang dia mungkin juga gue juga bakal menang. Tapi di sini bukan itu poinnya. Poinnya di sini adalah gimana caranya kita bisa membangkitin tim kita yang udah agak tertekan ini. Oke, santai dulu aja, jangan sampai kita kena geng terus-terusan. Oke, ada yang muncul bak merahnya tapi ternyata gagal. Kali ini kita ambil bak merah dulu. Santai. Area atas dan bawah itu udah kalah telak ya. Udah kalah telak. Jadi kita fokus dulu di mid. Kita fokus di mid, jangan sampai mid-nya pun kalah, oke. Wah, ini Dirot udah mulai aja nih, udah mulai maju maju enggak jelas ini. Karena dia levelnya udah lebih tinggi daripada gua. Nice sekali, gue kilo dendamnya gue udah terbalaskan, oke. Santai dulu, kita main tenang, main fokus dan main tenang, itu yang harus kita lakuin sekarang. Walaupun di area atas itu udah sangat-sangat tertekan karena turret 2 udah hancur dua-duanya. Dan kita di sini sambil lihat map, sambil lihat item, kita coba cari momen. Kita coba lihat di area turtle apakah ada yang nge-turtle. Ternyata ada yang nge-turtle ya, ada suaranya ya. Wait, ternyata sudah aja turtle-nya. Pokoknya gue bilang apa? Karena akhirnya pakai emblem jungle, jadi itu sangat-sangat cepat sekali buat jungle. Dan ini emang agak susah kalau kita mau adu jungle. Kalau di sini kita coba cari kill dulu. Nice, mati disampah sama si Hylos. Oke, nggak apa-apa, santai aja. Wow, jadi war besar. Apa masih bisa kita untuk mendapatkan kill? Ternyata agak berat juga. Ternyata wah, terlalu berat untuk mendapatkan kill. Malah tim kita sudah mati dua dan gua pun mati. Oke, di sini kita benar-benar tertekan ya. Di sini aduh, emang agak berat banget ini. Untuk atas udah kalah, udah habis 2 turret. Dan bawah pun udah kalah, udah habis 2 turret. Dan turret mid pun nyisa 2. Apa kita bakal kalah di sini? Tentu saja kita tidak akan berusaha untuk kalah, tapi bakal berusaha untuk menang. Dan cara satu-satunya untuk menang itu kita harus cari momen untuk membalikan keadaan. Itu momen epic comeback. Apakah kita bisa mendapatkan momen itu? Tentu kita bakal berusaha untuk mendapatkannya. Tapi dengan catatan jangan sering-sering mati. Oke, okay? Walaupun di sini tim kita udah mulai mau suren. Nice, gue dapat kill si Valentina. Oke, okay, siapa itu? Popolnya pun sudah dapat kill oleh Moskow. Okay, santai dulu ya, jangan suren dulu bos. Tenang bos, kita masih bisa menang ini. Kita masih bisa menang karena gue sini positif bakal menang. Walaupun kita ketekan, bukan berarti kita bakal kalah, oke? Okay? Bukan berarti kita bakal kalah, oke? Okay? Dan kita di sini bakal berusaha supaya bisa menang. Santai dulu aja bos, jangan pesimis. Optimis itu sangat penting untuk mencapai kemenangan. Yakinlah pada dirimu dan yakinlah pada skill yang kau punya, oke? Okay? Tenang dulu saja bos, di sini kita berusaha untuk menang. Sepertinya lot sudah dimulai dan juga sudah diamankan oleh si Akai. Akai ini terlalu cepat banget untuk ngelot. Ditambah emblemnya itu emang agak susah banget kalau ngelot tahun itu. Wah, di sini gue ternyata malah mau dikira masih Dirot. Nice, santai dulu aja bos. Oke, okay. Apa gue bisa kabur? Apakah gue bisa kabur? Oke, okay, kita coba untuk kabur. Nice. Apakah gue bisa kabur? Aduh, Valentina masih kuat saja di situ walaupun sudah gue ulti, bahkan sudah 2 kali tadi ulti. 2 kali kalau tidak salah. Kalau salah pun maafkan bos. Karena gue juga masih lupa kalau in game. Wait, pasti mati. Sorry. Ya, walaupun kita di sini benar-benar ketekan, sangat-sangat ketekan, bukan berarti kita bakalan nyerah. Kita pasti bisa menang selama kita masih punya keyakinan untuk menang. Santai dulu aja, kita coba cari celah.
karena di sini musuhnya termasuknya tebel-tebel juga ya, dan gua ini kalau itemnya ini balasnya berbeda, itu agak susah untuk nge-kill. Yang bisa dikill itu cuma M atau magenya doang, dan yang sisanya itu harus butuh dicicil-cicil dulu. Tapi ya oke, nggak masalah, gue nggak bakal nyerah, gua menang karena apa? Karena kita ini adalah harapan bangsa, bos. Santai, kita nggak akan menyerah untuk mendapatkan kemenangan. Kita coba lewat belakangnya. Di sini gue bakal hancur RM karena tipis. Wait, sini nggak pada temennya. Jeblek, nice kali dapat RM, walaupun gue ulti ternyata masih nggak bisa akai untuk mati karena dia terlalu tebal. Ini tank sebagai core ini ya, tank hyper ini emang agak nyusahin karena selain AP-nya tebel, damage-nya pun dapet. Jadi kita kalau mau nyerang tank hyper itu emang harus dicicil-cicil dulu. Kenapa ya? Karena emang susah bos untuk ngekill dalam sekali combo itu. Yang bisa sekali combo untuk lawan Amon itu ya MM sama Mage. Factor pun bisa, tapi kalau sekarang ini Factor-nya pun kalau lawannya Zeroth mungkin malah kita bakal kelamaan ya. Apalagi Zeroth ini kan punya attack speed yang cukup gede juga attack speed-nya, makanya kalau diadu gebuk itu masih kalah. Tapi bukan berarti kita di sini bakal nyerahin gitu aja. Di sini kita bakal berusaha buat menang. Gimana caranya? Kita akan coba dulu aja. Kita lihat dulu ya, kita lihat map. Kita coba curik moskopnya kalau bisa. Santai, diam. Slip ulti os. Udah mati tanpa ulti itu tadi ya. Sebenarnya gue buang-buang ulti aja, tapi oke enggak apa-apa. Karena gue pengen mastiin aja supaya moskopnya mati, jadi makanya gue buang ulti sekalian. Ya, walaupun sebenarnya itu enggak penting-penting amat, harusnya kita buang ulti harusnya. Tadi cuma ya, karena udah terlanjur gue klik ultinya aja, mau gimana lagi? Bukan berarti gue yang salah. Memang salah. Halo nyari nge-lag bot ya. Oke, kita kerja di luar lagi di area bab. Nice. Dan ternyata karena gue terlalu sibuk keluar di area bab, lotnya udah diamanin lagi sama si Akai. Akai ini emang pecinta lot ya. Ada lot, dia lot. Ada lot lagi, dia lot. Bahkan gue pengen ngelot aja sampai nggak bisa, bos. Oke, walaupun lot udah datang ya, tapi kita harus defend terlebih dahulu. Santai, kita cicil dulu area sini. Nice, kita cicil dulu, jangan sampai dia masuk ke area turret. Kenapa? Karena kalau ke masuk area turret, nanti kalau ada tim yang masuk, kita bisa kalah ya. Oke, lot sudah mati. Kita ambil bab dulu. Sampai dulu kita ambil babnya. Wait, emang ketawa. Oke, bos, santai. Oke, di sini bisa momen epic comeback ini. Yang penting fokus, santai, jangan buru-buru. Tenang. Ini bakal gue kasih epic comeback yang bagus sekali. Karena di sini killnya pun kita masih imbang-imbang loh. Kita di sini bukan bisa dibilang kita kalah telak banget. Skillnya udah imbang-imbang, walaupun mungkin secara turret kita kalah. Oke, santai. Wait, terjadi war di area bab. Santai, area bab biru maksudnya. Santai dulu, Aylusnya minta berkumpul, santai. Gue ultiin Valentina dulu. Nice, Valentina mati. Dan nice sekali Ruby mati sama si Cecilion. Ini momen epic comeback, bos. Tenang aja, ini momen epic comeback, oke? Untuk kill aja kita udah menang ya, 21 banding 18. Oke, di sini kita bakalan turret lebih dahulu karena area atas dan area bawah itu turretnya belum ada yang jebol, baru mid doang itu satu. Oke, santai, dua ya, sekarang udah jebol dua itu. Santai, gue ambilin dulu bab merahnya, gue botakin bab merahnya. Santai bos, oke. Santai, terjadi war lagi. Akainya mati saja sedang men-defend turret. Disitu Moskop yang juga mati sama si Amon Lewis. Hampir aja gue mati juga kena turret. Nice, di sini gue jangan terlalu nafsu ya, karena di sini bentar lagi lot bakalan muncul dan lot ini harus tim kita yang dapetin. Kenapa? Kalau kita mau menang kita harus ngelot, oke?
Janganlah munafik untuk nggak ngelot, apalagi kalau kita jadi core ya. Kita megang Raptor ini harus bener-bener fokus dulu, jangan sampai mati ketika ada lot. Nanti kalau ada lot kita mati, wah, kita bener-bener nggak berguna banget buat megang Raptor. Santai, santai. Di sini gue ambil bab biru dulu. Habis bab biru kita lanjut ke lot. Ayo bos, kita santai. Kita ngelot bos. Ayo Pol. Yang paling cepat buat ngelot itu si Popol, oke? Popol si popok lagi, oke? Popol, Pol, hajar Pol. Santai santai. Gue nanti bakalan itu kalau ada yang mencurigakan. Wes, bukan mencurigakan lagi. Bukan mencurigakan lagi. Jadi dua. Wah, nice sekali. Untung saja si Popolnya dapat kan, hampir saja lo mau kena sama si Akai lagi. Kalau kena sama si Akai kan udah fix, nanti kita bakal kalah itu. Lotnya udah terlalu tebel ini. Oke, terjadi war dan ternyata udah selesai. Gue ya telat ya. Oke, nggak apa-apa walaupun gue telat, karena di sini kita bakal berusaha untuk menang. Oke, kita ambil dulu bab birunya. Jangan, kita kasih Ceci aja. Kenapa? Karena Ceci kalau pakai bab biru itu akan lebih enak buat nge-spam skill satunya, dan itu bakalan ngebantu tim banget. Karena Ceci ini bakal ngasih damage yang sangat-sangat besar, apalagi itu ini sebagai mage. Nice kali dapetin Ceci. Oke, okay, kita coba kill, kita cari kill bisa nggak? Oh, ternyata masih tebel aja. Kalau begitu ambil turretnya aja. Masih tebel aja. Ice, fokus turret aja. Turret, turret. Dan akhirnya kita pun menang kan. Walaupun kita ketekan di awal, bukan berarti kita kalah. Oke, sampai sini dulu aja. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you udah nonton.